Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, how are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Welcome back to Papua Class with me, Ustadz Hendro. Today we will learn surah Abasa. But before our lesson today, let's pray together. Pray again. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, berikutnya membacakan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik kiddos, minggu lalu kita sudah belajar surat Abasa sampai ayat 30. Hari ini kita akan belajar surat Abasa ayat 31 sampai 36. Langsung saja ya, simak berikut bacaan dari Ustadz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atis shakhah. Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'atis shakhah. Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'atis shakhah. Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'atis shakhah. Yauma yafirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Artinya, dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, maksudnya ayat kedua tersebut yaitu Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Bisa dicontohkan berapa banyak makanan lezat yang dihasilkan oleh buah, sayur, dan hewan ciptaan Allah. Nah, itu semua untuk kita. Ya, kalau kita dapat melihat betapa kagumnya kita melihat betapa murahnya Allah yang telah memberikan kesenangan kepada kita semua. Nah, berikutnya, maka apabila datang suara yang memekakan atau tiupan sangkakala yang kedua,
pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Nah, dengan segitu banyak kesenangan, tetapi kesenangan manusia di dunia akan berakhir bila manusia telah mati. Ketika ditiup trompet, tanda datangnya hari kiamat, bangunlah manusia dari kuburnya. Semua panik, tidak ingat kepada sanak saudara. Nah, maka di ayat ini dijelaskan, tidak mengenal saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Karena apa? Karena dengan kepanikan tersebut tidak ingat dengan saudara-saudaranya. Nah, baik kidos, selanjutnya kita akan belajar tajwid ya, bacaan mat. Sekarang kita akan belajar mat far'i. Mat far'i ialah mat yang panjangnya lebih dari satu alif karena bertemu hamzah, sukun atau tasydid. Nah, mat far'i sendiri terdiri dari 10. 1. Mat wajib mutasil. 2. Mat jaiz munfasil. 3. Mat suilah. 4. Mat arid lisukun. 5. Mat lin. 6. Mat lazim kilmi mukhaffaf. 7. Mat lazim kilmi musaqqal. 8. Mat lazim harfi mukhaffaf. 9. Mat lazim harfi mustaqol. 10. Yang terakhir, mat farok. Oke kidos, pelajaran hari ini semoga teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Nah, untuk tugas kidos menghafal surah Abasa ayat 31 sampai ayat 36, disetorkan ke ustaz ya. Ustaz tunggu. Demikian, ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.